Ariati, umurnya atap gede, bahagia. Alhamdulillah, sangat bantuan. Lepo tembok, makasih atas bantuannya. Semoga yang memberinya dapat berkah dan saya juga dapat berkah, anak dan suami kami ditambah rezekinya. Amin. Yang memberi semoga dikasih umur panjang dan diberi apa pahala dari Allah. Amin. Nuwun nggih Gusti Allah sing males. Mboten saged males sing males Gusti Allah. Ibu Sanina, rumahnya gedek, Pak. Gedek bolong-bolong gitu. Nah, udan kula kodanan. Mun bagus, Pak. Alhamdulillah, saya kula pun seneng, sangat langsung sangat dipunparingi bantuan bedah rumah menika. Saking Pak Provinsi Jawa Tengah, saking Ibu Provinsi sedaya mugi-mugi maringi kula, mugi-mugi saged dilintuni kalih Allah Subhanahu wa taala. Namanya Suratno. Ini mboten gadah omah-omahe cilik wonten ambruk. Ya alhamdulillah matur nuwun, sangat sae. Kula ngaturaken agunging panuwun kalih pemerintah ingkang sampun bantu rumah kula. Bambu jangan besar semuanya. Udah nyaman, udah bagus, tinggal memperbaiki yang agak layak lagi. Terima kasih buat pemerintah Provinsi Jawa Tengah atas bantuannya. Banyak-banyak terima kasih sudah menyejahterakan masyarakat yang tidak mampu. Mas Lekratu, rumahnya gedek, kalau hujan ya bocor, kadang kalau banyunya anu, gunawannya tuh airnya masuk kalau banjir. Artinya ya alhamdulillah mas, kalau hujan nggak gitu anu cocok, airnya nggak masuk. Terima kasih atas bantuan rumahnya. Kartu rumah biasa kan ya hujan nang hujan sudah bayar, terima kasih banget sama pemerintah. Mas Diman, kabarnya ya jelek, rumah ayam, rumah kambing kok. Kalau hujan ya mungkin kan basah semua loh, banjir, trocok. Agak lumayan lah daripada belum dibangun. Bangun sudah nyaman, ada rasa enak. Matur nuwun Provinsi Jawa Tengah. Rumah saya dibangun bisa untuk tidur nyaman. Dulu itu gede campur seng, campur blabak, campur pokoknya itu neko-neko itu. Terus dapat bantuan, terus ini sekarang bataku. Ya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena untuk Provinsi Jawa Tengah, karena kalau saya tidak dapat bantuan itu belum tentu saya 10 tahun lagi bisa merubah rumah saya yang dulunya itu hanya gedek, sekarang sudah mendingan menjadi bataku.